Kenapa dia sebut Hussein, kenapa dia sebut dia tak sebut Hassan? Dan kalau kita tengok Syiah, dia ambil keturunan Imam 12 ni bermula pada Hussein. Sayyidina Ali, Hassan, Hussein, lepas tu Muhammad Ali Al-Baqir bin Hussein, lepas tu bin Hussein. Daripada keturunan Hussein, dia tak ambil daripada Hassan. Sebab apa? Sebab Syiah anggap Sayyidina Hassan ni pengkhianat. Sebab Hassan ni dia sempat jadi khalifah selama 6 bulan. Lepas Sayyidina Ali mati, kena bunuh oleh Abdul Rahman bin Munjab. Bila Sayyidina Ali mati, kena bunuh, Hassan pegang jawatan jadi khalifah. Tapi masa tu Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi yang veteran, ada kerajaan juga di Syam, di Syria. Ya? Lalu berlakulah perbincangan antara dua pihak ni, Muawiyah dengan Hassan. Bincang. Akhirnya Hassan bersetuju letak jawatan, serah jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka puak-puak Syiah kata, dengan sebab Hassan letak jawatan, dia ni mengkhianati Syiah. Bila dia berkhianat, dia tak layak dapat penghormatan macam mana penghormatan yang diberi kepada Hussein. Hussein lawan, nak jawab, nak minta, bukan nak minta lah. Dia tidak bersetuju dengan benda macam ni. Sampai akhirnya beliau mati terbunuh di Karbala, di Iraq. Sebab tu Syiah, mana-mana pun Hussein, macam pula keadaan. Yeah. Ada lagi? Ada? Mungkin tak ada idea lagi. Okeylah. Saya akan bacakan beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang ditukut tabah oleh Syiah. Macam? Ambil kitab Syiah ni, ya? Okey. Antara ayat-ayat, kalau kita tengok Syiah ni dia tabah ayat Quran dari mana start surah Al-Baqarah sampailah surah Al-Ikhlas. Semua surah ni ada tumpuk tambah daripada puak-puak Syiah. Sedangkan Al-Quran ini telah sempurna. Allah sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah janji Allah jaga Al-Quran. Tapi Syiah ni dia punya breaksetnya, dia menambah-nambah Al-Quran. Okey, kitab ni bertajuk Asy-Syi'atu wal Quran, Syiah dan Al-Quran. Dikarang oleh seorang ulama Pakistan bernama Syekh Ihsan Ilahi Al-Zahir. Dia ni telah mati dibunuh, dibom oleh Syiah di Pakistan. Ini adalah satu problem ceramah. Tengah-tengah di ceramah, ada bom meletup mati dia. Dekat stage ni pun korang tak check tak ada bom ke tidak. Okeylah. Jadi kan, saya akan bacakan ini beberapa contoh penyelewengan yang Syiah buat. Okey. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berada pun ada dua beza. Sirata alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu yang kita baca. Yang Syiah punya macam mana? Ihdina sirata al-mustaqim sirata man an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ghairil dhalin. Macam? Ada benda? Kita tak ada benda. Benda kan? Ada tambah man an'amta alaihim ghair, diulang dua kali. Lepas tu korang tengok segi, okey, dan segi Syiah ni dia tidak ada amin. Kalau siapa sebut amin masa sembahyang, batal sembahyang dia. Tengok penafsiran. Kita belajar daripada kecil. Wairil maudubi alaihim, maknanya golongan-golongan yang bukan dah golongan yang Allah murka ke atas mereka. Golongan yang Allah murka ni ialah Yahudi. Wadadadin, yang Allah sesatkan ialah golongan Kristian. Ya? Syiah kata apa? Al-maudubi alaihim al-nassab. Nassab ni siapa? Nassab ini golongan yang melantik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman. Termasuk kita pada hari ini. Kita yang mengiktiraf 4 orang khalifah ini dikategorikan nassab. Ya, bila kita dikategorikan nassab, kita ni dalam penafsiran Syiah termasuk golongan al-maudubi alaihim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walad-dallin bagi Syiah ialah golongan-golongan yang meragui keimaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman,
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Biasa dia ayat tu kan, fatu bi suratin min mithli. Syiah tambah boleh, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi ali, fatu bi suratin min mithli. Tambah perkataan ali. Okey, kita pergi kepada surah yang pendek lah. Ya, yeah, surah panjang-panjang ni takut korang tak ingat pula. Kita bagi surah yang pendek-pendek, eh. Contoh surah Amma Yatasa'alun. Ayat yang paling akhir Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Itu ayat yang sebenar. Syiah kata bukan itu ayat sebenar. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turabiyan. Apa beza turaban, apa beza turabian? Ini ada kaitan dengan grammar sikit lah. Grammar, eh? Nahu. Senang cerita macam ni. Turabian ni gelaran kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dari gelaran Abu Turab. Abu bapa, Turab tanah, bapa tanah. Bukanlah makna Abu Tuan, Abu Tuan ni pula. Bukanlah makna Ali ni banyak tanah, toki tanah. Bukan. Itu risyah ni. Okey. Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Sayyidina Ali ni dia ada macam bergaduh dengan Fatimah, dia isteri dia. Sayyidina Ali pun bergaduh. Dia keluar daripada rumah, dia baring dekat dalam masjid. Zaman tu Masjid Nabawi tak ada, tak ada tikar, tak ada apa tanah. Ya, macam mana tanah on dulu kan, open gitu. Sayyidina Ali pun baring, Nabi pun pergi tengok. Nabi tahu ni ada masalah ni, kan. Nabi ni panggil menantu, tak panggil nama, tak kata Ali bangkit, tak. Nabi kata, ya abaturab, wahai bapak tanah, bangkit. Nabi kata, sebab badan dia dah dekat dengan tanah. Nabi panggil bapak tanah lah. Dan Ali kata, aku suka gelaran tu. Bagi saya tak ada masalah, memang bagus gelaran tu. Tapi Syiah kata, besok di hari akhirat, bila orang-orang yang tolak Sayyidina Ali, orang-orang kafir ni, dia kata, bila dia tengok apa yang Allah bagi dekat Papua Syiah, besok dekat hari akhirat, Allah bagi keistimewaan yang luar biasa pada Syiah. Syiah ni dia kata, diorang diciptakan daripada, imam-imam mereka diciptakan daripada cahaya, bukan daripada air mani, tanah dan sebagainya, bukan. Dan imam-imam mereka bukan lahir ikut biasalah, ikut kemaluan orang perempuan, kan lahir baby kan. Tak, dia kata imam diorang lahir ikut peha. Kok mana peha tu aku tak faham, kan. Aku confused lah, pening kepala lah Syiah ni. Dia punya cerita tu macam cerita Doraemon lah, kan. Jadi dia kata, dekat akhirat besok, bila Allah bagi keistimewaan kepada pokok Syiah ni, maka orang kafir akan kata, ya laitani kuntu turabiyan, kalaulah aku masa dunia dulu, sokong saya nak ni. Dia akan kata macam tu, ya. Ini Syiah ni, penambah dalam akhirat. Okey, antaranya lagi, dalam surah, surah Alam Nashrah. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Okay. شنو تبع؟ ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا سهرك. Benda. ألم نشرح لك صدرك؟ Bukankah kami melapangkan dada wahai Muhammad? ووضعنا عنك وزرك, dan kami menggugurkan dosa-dosa kau wahai Muhammad. Allazi anqadha dhahrak, yang membebankan badan kau wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dhikrak, kami mengangkat sebutan nama kau wahai Muhammad. Wa ja'alna 'aliyan sihrak, dan kami jadikan 'Ali menantu kau. Menantu pun disebut cerita Tuhan. Kan ikut menantu Nabi 3 orang, bukan Ali seorang. Ada Uthman bin Affan, apa seorang ini nama? Al-Rabi, Al-As bin Al-Rabi, yang kawan dengan Sayyidina Zainab radhiyallahu ta'ala. Jadi nak sebutnya, jadi orang mengubah-ubah ayat Al-Quran, ya. Kemudian antara lagi, kalau kita tengok yang ditambah, contoh, okey lah, kita contoh macam surah At-Tin. Wattin wa zaitun wa turi sinin. Kita kalau menafsirkan surah At-Tin ni senang aje. Wattin demi buah tin, kan. Bukan buah dalam tin pun tu, tu buah leci. Wattin, buah tin dekat negara Arab tu. Wa zaitun, buah zaitun. Bukan zaitun samiun, buah zaitun. Wa turi sinin demi bukit Tur yang diberkati.
Okey, sentence. Syiah kata bukan begitu. Wati demi Hasan, Wazaitun demi Husain, Waturi Sidin demi Sayyidina Ali. Boleh jauh lagi betul. Kau dengar ni pula apa ni, surah Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadr. Kau dengar eh, Syiah punya versi. Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr yamlikuha banu umayyah laysa fiha lailatul qadr. Apa macam kau pernah dengar macam tu ke macam ni? Pening kepala bangun oi ni surah inna aqayna. Okey, sebelum tu surah wal asr. Wal asr innal insana lafi khusr وَإِنَّهُ فِيهِ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَعْتَمِرُوا بِالتَّقْوَى وَاَعْتَمِرُوا بِالصَّبْرِ. Kita tengok lari. Ya? Bukan lari. Serius. Surah yang baru. Kemudian surah. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ رَبِّكَ وَالْحَرِ إِنَّ شَانِيَكَ أَمْرُ بِنْ الْأَصْرِ هُوَ الْأَبْتَرِ. Dia tambah nama sahabat Nabi Amru bin Al-As. Dia orang benci kepada Amr bin Al-As ni. Dia letak dekat dalam surah ni. Dia kata Amr bin Al-As ni jahat. Menuduh Nabi SAW ni tak ada keturunan. Sebab Nabi ni dia tak ada anak lelaki kan. Anak lelaki tu masih kecil. Jadi orang Arab, bagi orang Arab, kalau siapa tak ada anak kecil, anak lelaki, dia tak ada keturunan. Jadi puak-puak syiah dulu, Amr bin Al-As ni mengatakan Nabi ni tak ada keturunan daripada anak lelaki. Kemudian syiah kata lagi dalam surah Tabbat Yada, Tabbat Yada Abi Lahab. Syiah kata dalam surah ni sebenarnya ada 40 nama, bukan nama Abu Lahab tu lah. Ada 40 nama. Aku cari juga tak jumpa. Dia suruh kat mana Allah Alam. Okey, itu antara penyelewengan-penyelewengan Al-Quran yang disebut dalam kitab Syiah. Ya, jadi benda Syiah ni bukan main-main. Benda akidah yang wajib kita hati-hati jauhi lah. Jadi tak rasa mengecut pun dah bunyi, maknanya dah kira tu kan. Ada lagi soalan nak tanya? Ada? Okey, silakan. Tanda-tanda yang kita boleh nampak tak borut. Tanda-tanda yang kita boleh nampak daripada orang yang menyesal selain daripada sufi atas Okey, satu kelebihan yang Syiah ada, dia orang sentiasa pakai smart. Dan pakaian rasmi dia orang warna hitam. Dulu kita warna hitam. Tapi janganlah berdapat dengan kawan hitam atau Syiah. Jangan agak-agak lah kan. Aku sembahyang dulu kan. Dia sembahyang, dia takbir di sini. Allahu Akbar. Syiah ni dia sunat bergerak macam tu sebanyak 3-5-7 kali. Ya. Dan diorang jumpa 10 kali jumpa dia, dia kalau habis mayang, dia basuh muka macam kita juga. Tapi kaki tak basuh. Ambil air sapu macam tu je. Dah. Jadi semayang dia tak sah. Sebab Nabi kata dalam hadis, Wailudin aqabi binanar, celakalah bagi mereka yang membasuh kaki sedangkan tumit tak kena air. Masuk neraka dan dia kata, Syiah ambil air macam ni, kongkong tak sah. Jadi kalau kau jadi makmum, kongkong kena power off benda. Okey, sembahyang letak batu. Batu tu senang je kalau kau tengok macam carrot. Macam biji carrot tu kan, macam tu lah pun. Masa saya baca kat Syiah, dulu saya pernah masuk macam Syiah. Masa kita masuk macam tu, dia ada sedia dalam kotak penuh dengan batu-batu ni. Aku ingat benda ni kan cedera mata benda kan. Aku ambil lah. Pokoknya Syiah letak buat tempat sujud. Kita pun takkan dah letak kan. Kita tak pernah buat benda-benda macam tu. Ambil orang lain rumah buat gosok daki tu. Rupanya dia tak nak lihat. Dia ke gosok tu dia dicair-cair. Tanah tu dia ambil daripada Karbala, tempat berlaku di kuburan saya nak usai. Okey lah. Kemudian Syiah ni cuba kalau kau sembang dengan dia, bab sahabat Nabi, boleh tahu, boleh detect. Kalau dia pentingkan Abu Bakar, dia pentingkan Umar, dia pentingkan Uthman, kan? Dia pentingkan Muawiyah, dia pentingkan, dia pentingkan, dia pentingkan Syiah tadi. Lupa je kepada dia, dah banyak tadi. Satu lagi bab makan.
makan Syiah dia tak makan sotong, dia tak makan udang, dia tak makan ketam, dan dia tak makan ikan kiri. Sebab ikan kiri ni ikan yang tak bersisik, benda-benda tak makan. Ya? Tapi dia kan pula semua pembahasan Syiah dah ke, kan datang tak ada kau. Kan dia aku tak makan udang ketam ni. Pesyah ni. Oh, resum lah mampu. Kadang-kadang ada yang gaun pun ada juga kan. Tapi boleh kenal kan, ibu mama ni kita dah lama di test. Orang pun dah kata ni Syah, kau saya dah bagi sotong celup tepung satu. Ada member saya ni, ibu Safi ni bilang dengan Syah ni, dia join lah. Jadi puak-puak Syah ni ingat dia dah masuk Syah tau. Tengah-tengah makan dia order, dia tadi nak test lah sotong celup tepung kan. Member kata, kau memang betul lah kau. Kau memang betul ni sotong ni. Dia macam tu. Betul ni. Kau memang betul ni sotong. Apa sotong biasa lah. Tak kau apa macam tu kan. Bagi dia sotong tu haram macam makan babi. Betul tak? Berasa lah dia sotong. Betul. Jadi dia tak makan. Tapi korang, benda tu saya tak besar sangat lah. Ya, lantak lah kau nak makan, nak makan lantak kau lah. Sebab dalam mazhab Hanafi pun dia nak makan sotong, nak makan ketam, nak makan udang, mazhab Hanafi. Tapi kalau Melayu tak makan tu pelik lah kan. Kecuali kalau dia kawan ataupun dia sesuai. Tak ada clue-clue nya lagi, apa lagi ya? Baik ya? Dia tak sebaik Jumaat. Kalau ada member sumah kau tak sebaik Jumaat, tak banyak lah. Sebab bagi dia orang, lagi imam berulat tak keluar daripada lubang tu, lagi pun tak wajib sebaik Jumaat. Jadi, Syah boleh pergi lah. Lagi itulah antara clue-cluenya ya. Tapi yang paling ketara bila kita cerita pasal sahabat Nabi, tengok macam mana respon dia. Kalau dia mula petikan, dia mula bagi sahabat, confirm. Okey. Tapi dah Tapi dah okey lah. Alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih. Macam Ustaz Jidul Rahmat ni. Ustaz Jidul. Asli dia mampu durian. Tak apalah ya, alhamdulillah lah. Walaupun tadi macam tengok ada orang, aku nak balik tadi ya. Alhamdulillah korang bagi puan, terima kasih banyak-banyak. Kita ni walaupun letih, tapi bila tengok korang suruh dulu kat depan aku, hilang juga, letih walaupun letih juga. Jadi saya harap sangat ya, kita share dalam Facebook. Dengan Facebook saya, Muhammad Ustaz Nazri Karim Original. Atau banyak fight ada dalam tu. Kalau nak ada soalan pun insyaAllah kita akan bisa jawab. Sebabkan benda ni sebab Syah ni bukan boleh main-main. Dia benda akidah. Okay, kalau benda akidah kau rasa kau buat apa pun Allah tak buat. Itu akhirnya dulu perangai pun dah bermula. Jadi sebelum dia serang dia terlalu semua pun boleh rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kepada majlis. Majlis selesai dengan ini mempersilakan saudara